Pemirsa, polisi menangkap tiga pelaku penambangan emas ilegal di tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Polisi menyita emas batangan senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Tiga orang ini terlibat dalam penambangan emas ilegal di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Dari tiga pelaku, ZA dan L, polisi menyita 7 emas batangan dengan berat lebih dari 5.000 gram, senilai 5 miliar rupiah. Polisi juga menyita bahan kimia jenis merkuri dan alat pengolahan emas. Kita menyita barang bukti berupa 7 batang logam emas mulia dengan berat keseluruhan 5.012 gram atau 5 kg 12 gram. Seorang pelaku lain berinisial AS kini masih diburu polisi. Dan polisi juga masih mendalami jaringannya. Dari Buru, Maluku, Sutarsih TV1 mengabarkan.